Granny, bangun Granny. Wah, di sini. Oh my god, malah si Slendrina yang muncul. Aduh. Lama-lama, oke, gak ada. Ya aduh. Help bar gua. Wey, itu muka siapa? Oh no. Halo teman-teman, welcome back to GameSpot, game channel Ultra Wide di game Slendrina X. Game Slendrina X ya. Kita main game ini lagi teman-teman ya, langsung aja. Hard kita pilih hard. Game Slendrina X. Slendrina X. Bandar Slendrinanya. Bandar Slendrinanya. Oke, ini darah bercak bekas kita tadi kayak itu, teman. Ada pintu. Oh! Tuh, hampir muncrat ke monitor. Ntar dulu, ambil kain lap dulu, teman-teman. Pakai baju aja dah. Iya. Seperti biasa, kita bangun di suatu ruangan. Aha. Tapi kali ini kayaknya kepala gue berdarah, teman-teman. Soalnya di bawah ada darah. Aha, gue disuruh ngapain? Buka ini? Gak bisa dibuka, teman. Oi! Si Slendrina tiba-tiba muncul. Dia bilang, "Halo, selamat datang di rumah gue." Gue juga nggak tahu sih ini di mana. Oke, gue akan coba ambil dulu ini. Ini buat apa nih? Oh, ada ijo-ijo. Baru nih. Biasanya cuma pencet sekali doang. Oke, batu batanya berhasil membuka pintu. Di sebelah kanan kayaknya buntu. Kita akan pergi ke sebelah kiri. Dan ini bener-bener gelap banget. Gua nggak bisa lihat apa-apa, bro. Ini di mana lagi gua? Oke, tag dulu. Oh my god, Slendrina, please lah. Ruangan udah gelap begini, lu kagetin gua. Aku nggak semangat main game kayak gini, teman-teman ya. Ini game Android ya, Slendrina ya. Mau Slendrina X kek, mau Slendrina Z kek ya. Gua habisin semua ntar. Ini kok gelap banget ya? Apakah ada center? Oke, nggak ada center kayaknya. Ini parah banget loh gelapnya nih. Nggak wajar ini gelapnya. Kita nggak bisa lihat apa-apa kalau gelapnya kayak gini. Wah, ini game parah nih. Dapat apa tuh kita? Oh, maps! Oh yeah, mempermudah ini ya. Oke, ini gelap sekali loh. Oh. Oke, nonton iklan aja nggak apa-apa, biar lebih cepat aja teman-teman. Oh ya, sudah hidup kembali. Dan kayaknya ini ada tangga. Aku nggak tahu ini tangganya kemana. Kok kayaknya mapnya nggak sinkron ya? Ini kemana nih? Oke. Oh, ada kastil ini teman-teman. Mukanya Slendrina semua. Bagus banget lukisannya ya. I have to get out of here. Why? Kenapa? Masuk aja teman-teman. Halo. Oh, ada laba-laba. Ada laba-laba. Wow. Oh, nggak boleh dilihat ya laba-labanya ya. Oh, waduh. Kayaknya agak susah nih game-nya. Oh, guys. Tempat apa ini? Kok ada fotonya si Slendrina, ya kan? Seperti yang gue bilang, kalau rumah kalian nggak mau kemalingan, ikutinlah game Slendrina ini. Pasang foto menyeramkan di mana-mana. I have to get out of here. Di mana ini rumahnya si Slendrina? Kayaknya nggak mungkin banget deh. Sekaya apa sih ini Slendrina? Nah, rumah dia bro di mana-mana. Kemarin kan kita udah berjelajah di rumahnya di si Slendrina di game The House of Slendrina. Masa sekarang di rumahnya si Slendrina lagi sih? Kayaknya nggak masuk akal sih. Bukan. Apa mungkin ini rumahnya si vampire? Bisa jadi! Jadi! Dia menunjukkan diri. Dia bilang, "Hei, ini rumah gua. Lu salah ngomongnya. Gua kagetin lagi lu." Oke, okay, guys, kita mendapatkan kunci.
Ambil dulu satu kunci. So far, cuma ada si Slendrina doang. Si vampire-nya kemana? Jangan dipanggil-panggil, Amyook. Nanti dia muncul! Muncul kayak begitu! Lu panik sendiri, kan? Ya. Jangan dipanggil, teman-teman. Nggak usah ngomong. Kita tidak usah ngomong. Oke? Ini ada ruangan, tapi nggak ada apa-apanya. Cuma ada jam doang. Dan jamnya jatuh, ya kan? Ada apa di jam ini? Nggak ada apa-apa. Percuma sekali, teman-teman, gua membuka ruangan ini. Jadi kalau kita masuk langsung, nutup sendiri ya. Oke. Dasar lu, Slendrina. Yang kita cari apa ya? Kita nyari kunci atau nyari apa sih? Oh no. Oh! Kurang asem, jatuh. Ada yang bisa diambil? Gak ada, teman-teman. Ya, laba-laba. Wah, parah. Oke. Okay. Aduh. Oh, masih nunggu lah di depan. Diam, jangan buka dia. Wah, curang. Lari aja, teman-teman. Gak apa-apa, santai. Gak usah takut ya. Gak usah cemas, santai. Lari aja. Aku nggak tahu nih mau kemana, lari dulu. Nggak bisa lihat map nih. Kalau lihat map kita bakal digigit. Oke. Okay. Oh, ada ruang rahasia kayaknya. Ruang apa ini? Wah, laba-labanya masih ada di sini. Game apa ini? Banget sih, nggak wajar ini Diki Fulitinya. Suka rada-rada tuh, rada-rada stuck. Ini ada pintu. Gua harus menemukan sesuatu. Tuh, Slendrina. Sabar, gua harus menemukan sesuatu untuk membuka pintu tersebut. Bukan kunci yang pastinya. Please, jangan double kill atau triple kill. Salah satu aja deh. Ketemu gue masih bisa lari. Aduh, bukan baru juga gue ngomongin. Kalau nggak salah gue bisa bersembunyi di sini. Oke, sip. Oh itu dia di depan. Wah, dia bisa buka pintu. Sejak kapan laba-laba atau tarantula bisa buka pintu? Sebel banget. Ayolah, jangan ganggu gue lah. Duh, masih aja digigit. Gue bisa kesini? Oh, ini tempatnya si Granny, by the way. Iya, gue tahu. Tunggu dulu, gue lihat dulu. Terus kemana? Aduh, teman-teman. Kena berapa? Double kill, triple kill. Ada satu lagi kalau nggak salah, tarantula di belakang gue. Kayaknya di sini ada tangga. Oke, kita ke atas, teman-teman. Itu laba-laba ngeselin banget loh, sumpah. Ini kita harus kemana sih? Beneran aku nggak tahu. Aduh. Oh no. Dia ngejar, teman-teman. Ngikutin ya. Oh, orang asem. Dia ngikutin ya. Ini, oh ya. Wah, ya digigit laba-laba. Ya, aduh, punggungku sakit. Ah, ada laba-laba lagi. Aduh. Oke, kita lolos, teman-teman. Kita lari aja ke atas. Karena di bawah ini sudah kita explore semua. Masih kejar. Ke atas lagi ya, ke atas terus kita. Ke atas terus ya. Terus lanjut. Oke. Paling atas pokoknya. Mau lihat di atas ini ada apa sebenarnya? Apa nih? Ada kunci. Aduh enggak jelas bacanya. I need chest to key to open the hit. Oke. Ini ambil nih. Oh nice, bisa diambil. Wah!
tuh. Gue yang mati. Mati lo, muka jelek. Omae wa mou shindeiru. Nani? Oh, masih hidup. Aduh, punggungku. Sabar. Aduh. Lama. Oke, enggak ada. Ya aduh. Ah, menjijikkan game ini. Gua masih bisa continue ternyata, teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke sini. Dan gua harus kemana nih? Gua bingung. Ini nih, gua di lantai 2. Oke, berarti gua harus ke lantai 3 kali ya. Soalnya kaget gua, laba-laba. Soalnya setahu gua ada bookshelf yang tertutup kan. Itu suara siapa lagi? Gua bisa buka. Tunggu dulu, gua cek dulu, teman-teman. Sip. Ruangannya kayak ruangan yang di atas. Dan ini ruangan lagi. Wow, guys. Guys, lihat ini ada siapa? Ada Granny. Tuh kan guys, yang gue bilang si Granny itu masih manusia. Dan ini gue dapat kunci warna biru. Si Granny bakal ngagetin gue gak ya? Granny! Mumpung dia lagi di... ini teman-teman, lagi dikurung. Granny! Bangun, Granny! Gua di sini, oh my god. Gua di sini, oh my god. Malah si Slendrina yang muncul. Dia bilang, "Jangan ganggu mama gua." Ampun Granny. Ampun. Ya, ampun. Ampun. Si Granny udah lolos dari kurungannya dia, guys. Oke. Kok gua jadi merinding ya? Berarti sekarang udah ada berapa dong? Si Slendrina, si Granny, si Spider-Man sama si Vampire. Bookshelf. Buat apa nih bookshelf? Bookshelf. Kita harus kemana? Aduh. Sini lu muka jelek. Aduh. Ampun om. Tunggu lu ya, ntar gua ambil pedang di atas lu, gua bacok lu. Aduh, ada laba-laba juga. Aduh. I could probably have to use a sword. Oh, bener teman-teman. Jadi sudah ada kayak teksnya ya. Mengatakan kalau kita menggunakan sword. Ini lo. Oh, dia nggak ngejar lagi, teman-teman. Takut dia ya. Dasar lu. Aduh. Sandrina, jangan kesini. Abang mau berurusan dengan suami lu. Untuk memperebutkan hati Neng Sandrina. Oh, bapaknya datang, teman-teman. Bapaknya datang. Belum mati. Yeah. Woo. Habis kunci ngebuka pintu di sini. Oh, tapi tar dulu teman-teman. Tar dulu, ini nenek yang kemarin. Di sandra lu ya. Oh, ada kunci biru. Wah, syukurin lu. Gak kena teman-teman, greget aku sebenarnya, ngeselin itu nenek sumpah. Kita dapat kunci biru dan pintu. Oh no, dia pasti lepas. Ampun nek, main-main tadi nek. naik ke atas. Nah, nice banget. Oke, teman-teman, so far so good. Wah, laba-laba, aduh, sebel banget. Gua harus muter lagi. Ya udah, gimana kalau misalnya gua mainin laba-labanya? Ayo laba-laba, sini laba-laba. Oke, gua muter dulu. Muter di sini teman-teman. Gua pancing dulu dia keluar. Weh, Slendrina sama laba-laba. Oke, jangan mati. Bentar lagi gua mati. Jangan. Oke. Gua muterin terlebih dahulu. Aduh, ada vampire juga kan. Ini dia nih teman-teman, saat-saat yang susah.
Jangan sampai udah ada vampire, Slendrina, Grandma, Spider, udah lengkap sudah mati gua. Yang pastinya mereka masih di belakang gua. Gua akan terus lari, teman-teman. Ini ya. Oh, iya benar, teman-teman. Oh, kerubar. Aku gak mau mati. Aduh. Parah. Astaga. Tempatnya tersembunyi kayak gitu cuman mau nyembunyiin crowbar. Hello. Please deh ah. Game horror banget ya crowbar ini ya. Oke, permisi. Kayaknya ada kertas. Selar. Kita udah di sini, teman-teman. Tapi apa yang harus kita lakukan di sini? Oh no. No. Please. Oh, dia gak bisa ke bawah tanah, teman-teman. Ah, bisa. Enggak bisa. Aman. Aku nggak tahu ini selarnya kemana, teman-teman. Oh, ada laba-laba. Ya, tewas kita. Ya, yes. Tidak, aku nggak mau ngulang. Hidup lagi dong. Nice. Kayaknya kita harus benar-benar turun deh, teman-teman. Kayaknya ya. Oh, ini teman-teman. Piano ajaib. Oke. Okay. Ke tempat piano. Kayaknya aku tahu di atas piano. Aduh, kesempatan kita hidup sudah tinggal satu kali ini, teman-teman. Sekali lagi kita mati. Ngulang lagi dari awal. Menjijikkan banget ngulang dari awal. Ya, ampun. Ya. Screen gua sudah tidak merah-merah. Napas. Piano. Apakah ini piano kita? Nah, betul. Aduh. Diem. Aduh. Woi, Slendrina. Woi, Slendrina. Tutup dulu. Nah. Sip. Ini gue disuruh ngapain ini? A-H-C-A-E-F. A-H-C-A-E-F. Oke. A-H-C-A-E-F. Bener gak? Oke, sip. Bener. Ah, itu apaan itu? Ada kayu? Oh, handle. Gua nemuin handle, guys. Oke. Aman. Gua mendengarkan suara laba-laba sih. Tapi dia nggak ada di sini. Oke, sip. Go. Nah, ini handle-nya buat apa ini? Ada ruangan lagi. Oh my God, ini game bener-bener dah. Ada berapa banyak ruangan sih? Kosong lagi. Gua ke atas. Ini game Slendrina paling panjang loh. Enggak sih, paling panjang si Grandma ya. Oke. Oke. Yah, pintunya ketutup. We. Sabarlah. Gua harus gimana? Enggak bisa, gua harus mencari sesuatu itu pastinya. 7 hours later. Ini apa ini? Oh. Aha. Oke, jadi harus ada yang neken sebelah situ ya. Cuman gimana ini maksudnya ya? Oh. Nice. Dapat apa ini? Oh. Heavy piece of iron. Oh, oke, ini pemberat teman-teman kayaknya. Mudah-mudahan. Oh benar. Oh nice. Oke. Okay. Siapa yang nyuruh lu libas pedang?
tiba sendiri. Oke, ada buku, teman-teman. Terus? Terus ini juga ada sesuatu. Ini buat apa ini? Oh, kunci. Chest key. Buat apa nih chest key? Sangat tinggi banget. Guys. Ini kok ada peti mati, ya kan? I could probably... Aduh, stuck. Kok gue nge-stuck? Tadi gue ngapain itu? Dapat satu kunci lagi ini. Gue tadi disuruh ngapain ya, teman-teman? Chest key-nya buat di sini. Gue dapat anvil. Anvilnya nanti buat di atas. Oke. Okay. Taruh. Nah, bisa. Nah, guys. Ini ruangan apaan? Ada buku. Buku apaan ini, guys? Coba cek. Oke, apa yang terjadi? Tiba-tiba layar gue merah. Merah lagi hitam. What happened? Oh, what's for Slendrina? Keep an eyes on your health bar. Okay. Please. Ini gini. No. Aduh. Little more. Oke. Makin hitam Slendrinanya. Kulitnya hitam mengkilat. Oh no. Oh. Oke. Wait for Slendrina. Keep an eye on health bar, oke? Gua harus lihat health bar gua. Wey, itu muka siapa? Muka nenek atau muka anaknya si Slendrina? Mirip soalnya. Pergi kamu. Ini buku apa ya? Pergi kamu. Jangan dekat-dekat gua. Guys, gua dikelilingin sama muka-mukanya si nenek. Tapi, si Slendrina tadi. Oh my god. Katanya gue harus nungguin si Slendrina dan perhatiin health gue di sebelah kiri. Oke, tadi health gue berkurang sedikit kalau ketemu si Slendrina. Jangan sampai mati katanya. Oke, berarti gue harus bertahan hidup. Oke, pergi. Oh guys, kalian bisa lihat bukunya. Bukunya ada mukanya si Slendrina. Gue harus ngapain dong? Berarti tiap kali gue ketemu sama si Slendrina, mukanya akan semakin jelas kali ya? Mungkin. Wait. Gue gak menemukan perbedaan sih. Gak tau lah, kita terusin aja teman-teman untuk gameplaynya si Slendrina X ini. Dan gue masih bingung apa yang terjadi kalau misalnya gue biarin ini nenek gigit gue. Jangan sampai lah. Oke. Gue semakin hari semakin berkurang. Jangan sampai mati Miaok. Pergi kamu. Hati-hati ada si Slendrina. Health gue belum penuh. Kalau gue ketakutan, ngomong gue pasti udah gak becus. Hey, pergi. Mukanya Slendrina makin jelas. Oh, berarti mungkin ya teman-teman, mungkin gue memasukkan si Slendrina ke dalam buku ini supaya dia tidak bisa mengganggu gue lagi. Hah, mungkin saja. Wait, Slendrina, pergi kamu. Duh, health gue tinggal setengah. Sabar guys. Tahan sebisa gue. Sip. Health gue sudah penuh. Penuh, oke. Pergi. Ya ampun, stuck dong. Seru banget. Kontrolnya itu loh, gara-gara gue mainnya pakai PC, jadi gue kontrolnya stuck gitu loh temen-temen. Harus ulang lagi deh. Padahal si Slendrinya tadi sudah tidak berbentuk, warna hitam semua gitu loh. Dan di buku udah mulai ada mukanya si Slendrina. Yaudah teman-teman, gue akan skip aja ya. Mungkin sampai si Slendrinanya jadi hitam lagi. Oke teman-teman, si Slendrina sudah berwarna hitam kembali. Sebentar lagi. Mari kita cari si Slendrinanya. Jangan lupa teman-teman, perhatiin health bar gue. Gue reset lagi controller gue nih. Nah, health gue sudah penuh. Mana kamu Slendrina? Ayo, tunjukkan mukamu. Nah, ini dia. Wait. Little more. Oke. Sedikit lagi kan. Kita bertahan sedikit lagi. Health gua bertambah terus. Wait.
sakit lagi katanya. Tunggu dulu, help gua. Gua gak mau mati lagi. Mukanya si Slendrina sudah semakin jelas. Sedikit lagi. Help, waduh. Udah merah. Regen lagi dong, please. Orange aman. Nah, udah mau penuh lagi. Oke, saatnya teman-teman kita mencari Slendrina lagi. Oke. Pertarungan terakhir. Akhirnya. Si Slendrina, rohnya sudah masuk ke dalam buku kah? Ya, betul sekali. Rohnya si Slendrina sudah masuk ke dalam buku. Dan semoga aja si Slendrina tidak menggentayangi kita lagi. Oke. You have the entrance key. Nah, gitu dong. Gempa bumi lagi. Oh my god. Seneng bener ya ini game gempa bumi. Gua harus ingat-ingat untuk pergi ke bawah. Aduh, udah enggak ada map. Wuh, bukannya si nenek. Iya, ada jalan di sini, teman-teman. Gua akan turun. Ini lantai 3, di lantai 2 nanti di ruang tengah juga ada ruangan, teman-teman. Sip. Oh. Guys, kena garuk, tapi enggak apa-apa. Yang penting masih bisa hidup. Aduh, dua kali kena garuk. Di bawah ada laba-laba juga, teman-teman. Please. Jangan garuk. Itu laba-laba juga mau keluar ya, sama kayak gua ya. Laba-labanya hilang. Yes. Pergilah kamu laba-laba. Jangan ganggu gua. Sebentar lagi, teman-teman. Mukanya nenek. Nah, dah Slendrina. Dadah semuanya. Ada kunci? Entrance key. Oke, ini kunci kabur pintu depan, teman-teman. Aduh, benci banget dah yang udah kayak gini, udah mau menang masih aja yang daging kayak gini. Jangan bilang tarak gua mati ya. Kalau mati aku nggak mau ngulang lagi, teman-teman. Please ya, anggap aja udah menang ya. Wah, di belakang kita ada kepala, teman-teman. Belok sini. No. Wah! Waduh, gimana ini? Muter dulu. Okay, aman. Go. Okay. Ada suara apa lagi? Gak usah lihat ke belakang, teman-teman. Maju aja. Okay, ini benar-benar pintu depannya. Waduh, bukan nenek di depan. Okay. Wow, di belakang kita ada suara. Okay, langsung aja. Please. Yes, finally. Apakah kita sudah bebas? Dari gentayangannya si Slendrina, karena kita sudah menjebak dia di dalam buku. Bukannya berasap, tapi masih ada suaminya dan juga Granny. The end. Jangan lupa untuk kasih like di video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan Slendrina X yang kita mainkan. Dan sampai jumpa di game horror berikutnya. Sampai jumpa teman-teman sekalian di next episode. Bye-bye. Dadah. Bye. Ta-da!